Kemarin Mas Duri nikah diundang nggak, Pak? Nggak diundang. Nggak diundang. Gimana perasaannya? Ya nggak apa-apa, Mas. Itu hak masing-masing orang untuk ngundang atau nggak ngundang. Pastus, Bang. Pastus. Tersuruh. Tetap salam dari Mamas Geng. 3 kali tos, 1 kali tus. Tos, 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 tus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Mamas Geng. Halo Sobat Ambiar semuanya. Kali ini saya buat konten terkait istri kedua Didi Kempot, Mbak Yan Velia. Nah, kali ini Mbak Yan Velia bicara soal pernikahan Dori Harsa dengan Nela Karisma yang ternyata juga tidak diundang. Seperti apa? Jangan lupa salamnya 3 kali tos, 1 kali tus. Tetap tos, 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 tus. Nah, cakep. Jangan lupa gabung juga di Facebook, juga Instagramnya Mamas Geng. Ya, jangan lupa komen juga di situ biar bisa ngerumpi sama Mamas. Oke? Ya wes, jangan lupa juga subscribe, like di channelnya Mamas Geng. Nah, Sobat Ambiar, ini adalah momen beberapa waktu lalu saat Mbak Yan Velia bersama rombongannya ini ziarah ke makam almarhum Didi Kempot sebelum launching single perdananya Saka Gelang Putih. Nah, saat momen kedatangannya ini, Mama sempat kepo-kepoin kepada Mbak Yan Velia, diundang nggak saat pernikahan Dori Harsa dengan Mbak Nela Karisma? Ternyata sama juga dengan Mbak Putri, nggak diundang lor. Tapi kenapa Mamas baru diupload sekarang videonya sih? Begini penasaran. Nah, kenapa baru Mamas upload? Biasalah, Mamas sibuk. Ya wes, yang penting saya upload untuk Sobat Ambiar semuanya, ya. Kemarin Mas Duri nikah diundang nggak, Pak? Nggak diundang. Gimana perasaannya? Ya nggak apa-apa, Mas. Itu hak masing-masing orang untuk ngundang atau nggak ngundang. Mungkin masih dalam masa pandemik, jadi nggak banyak diundang. Mungkin private party. Kan itu diadakan di gereja yang ada di Kediri. Oh. Jadi untuk di Solo mungkin belum, ataupun mungkin saya nggak tahu. Karena kami, saya tahu pun dari teman-teman wartawan untuk dikirimin undangan, saya jawab juga saya tidak ada pemberitahuan untuk pernikahan Dori juga di Nela. Mas Dori itu dulunya Islam atau memang masuk? Setahu saya Muslim, Mas. Oh, dulu Muslim. Iya. Nah, gimana Sobat Ambiar? Gimana sedulur Mamas Geng semuanya? Sudah puas belum mendengar langsung jawaban dari Mbak Yan Velia yang gak diundang saat pernikahan Dori Harsa dan Nela Karisma? Yang kemarin sudah tayang Mamas baca di media online nasional Detik Hot. Ya wes lor, Mamas juga mau ngucapin lah, meskipun saya nggak kenal dengan Mas Dori Harsa dan Mbak Nela Karisma, semoga langgeng ya pernikahannya sampai maut memisahkan gitu ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton konten Mamas Geng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Mamas. Ketemu lagi di lain waktu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salamnya 3 kali tos, 1 kali tus. Tos, tos, tos. Tus. Cakep. Tos selalu ya. Memberikan informasi yang berguna pada masyarakat ya. Tos, 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 tus. Tos, 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 tos. Tersun. Thank you.